Ketemu lagi. Oke, baru selesai kelas. Selesai kelas di rumah sakit Ciremai. Dan sekarang saatnya pukul ke makam itu ya. Ke makam Bapak IP. Ibunya belum keluar, jadi saya harus putar balik. Terima kasih, Mbak. Thank you.
Wow, sekarang tuh bagus di bawah. Kemudian jadi susah lagi parkir. Aku dari belakang sana tuh, dari belakang sana parkir. Kemudian tiga orang. Nah ini makam bapaknya IP guys, di Sunyaragi. Di jalan Sunyaragi apa ya? Assalamualaikum. Inilah makamku, makam. Assalamualaikum. Nah ini makam Yanto, ya. Makam Bapak IP Pak Yanto Abdullah bin Abdullah. Ya Allah, sinagung. Assalamualaikum. Jadi makam ibu sama bapak ini terpisah. Kalau ibu tuh di Tegal, soalnya emang ibu sudah duluan tinggal, terus dia mintanya di sana di Jawa katanya, di kampungnya sendiri.
kalau bapak sih nggak maksudnya nggak minta dikubur di Tegal apa enggak sih. Bapak mah yang penting dasarnya aku sama anak-anak. Sedih banget sih pas itu mau punya baby itu Fawas ya. Jadi Fawas dalam kandungannya sudah 9 bulan. Bapak Ike sudah baru meninggal. Sedih banget. Makanya Fawas itu tidak mengenal Abah. Jadi ngenalnya semua dari keluarga istri. Mbah-mbah lain pun juga dikenal juga sih sebenarnya. Soalnya bapak ibu pernah ngomong gini, Pei, kapan punya anak? Biar abah tuh ini gitu. Yang baru mau tahu. Aduh. Kami beda tembah. Dia kangen abah. Oh guys, saya dulu diam di sini loh. Diam di sini. Dengan perjalanan karena keadaan itu jalan kaki. Kan ini kan di sini rumah kakak ya. Dulu kakak di sini.